Pak Aceh dan Pak Asrul Sani. Tahan deh, Pak. Tahan ini begini. Jadi hari ini kita dari advokat peduli pemilu datang ke Bawaslu RI untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh beberapa orang. Dalam hal ini yang pertama Pak Joko Widodo sebagai capres nomor 01. Yang kedua Bapak Hasto Sekjen PDIP. Yang ketiga Pak Aceh Hasan Said Cili dan Pak Asrul Sani Sekjen P3. Jadi pelanggaran ini kami duga dilakukan pada tanggal 2 Februari dan 3 Februari. Tanggal 2 Februari itu di Surabaya, Jawa Timur, di mana Pak Jokowi di sana mengeluarkan statement yang sekiranya kami duga berpotensi mengganggu ketertiban umum, di mana kontennya yang berisi hasutan bahkan ujaran kebencian, yang di mana sama-sama kita ketahui ketika di Surabaya itu Pak Jokowi mengeluarkan statement terkait dengan adanya salah satu tim sukses yang menggunakan propaganda Rusia dalam pelaksanaan pemilu ini. Sedangkan isu ini kan sudah dibantah langsung oleh Dubes Rusia, di mana Rusia sama sekali tidak terlibat dalam pemilu di Republik Indonesia. Lalu apa yang menjadi dasar Pak Jokowi untuk mengeluarkan statement itu? Kemudian ditambah lagi dengan tambahan statement yang disampaikan oleh Pak Hasto sebagai Sekjen PDIP yang menyatakan bahwa propaganda Rusia ini memang produk dari pasangan 02 di mana menggunakan konsultan asing. Nah, ini kan lebih menghasut dan sangat tidak ada dasar sama sekali. Oleh karena itu kami datang ke sini untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu pada pasal 280 huruf C dan huruf D junto pasal 521 Undang-Undang Pemilu, di mana ancaman pidananya 2 tahun dan ancaman dendanya 24 juta. Oke. Ya, kami membawa beberapa bukti di antaranya berita-berita dari online dan juga video yang berisi tentang video pernyataan dari Pak Jokowi yang menyatakan bahwa salah satu tim sukses menggunakan propaganda.